Halo guys, ketemu lagi nih. Gua kali ini nge-vlog tentang produk yang Frameplate, mereknya SR Gear. Itu terus terang produk ini udah ada di acara Stratofest. Dia sudah collab dengan kita. Dan kali ini gua tunjukin cara pemasangannya yang simple, mudah, dan praktis. Ini Pak Demat lagi membongkar. Jadi yang standar sudah dibongkar guys ya. Ini lagi dicopot. Jadi plat nomornya memang kalau asli original dari bawahnya mobil itu dapatnya plastik kayak gini. Kemudian plat nomornya kayak gini. Nah, ini plat nomornya ntar dibersihin dulu yang pasti biar bersih. Kemudian kita akan unboxing lebih dekat guys, sini guys. Kita akan unboxing. Ini produknya dari SR Gear juga nih, tutup mobilnya, kerudung mobilnya. Yang pasti barangnya mantul. Nah, kita akan unboxing bagian dalamnya ya guys. Ini frameplate-nya itu isinya apa aja ya? Yang pasti kalau original itu modelnya kayak gini guys ya, originalnya. Dan ada line-nya, ada talkpad-nya, ada Shopee-nya, dan ada Instagram-nya. Dan ini ada nomor teleponnya di sini. Oke, kita tengok bagian dalamnya dapat apa aja. Yang pasti ini dapat dua depan belakang tuh ya. Yang satu yang ntar nempel di body, yang satunya ntar nempelnya di plat nomornya. Gokil nggak? Dapat dua ya, betul ya? Kanan kiri ya? Oh kanan kiri, depan belakang ya guys ya. Kemudian di dalamnya itu ada apa aja? Ada stikernya guys. Ntar ditempel juga nih stikernya. Kemudian ada kayak apa nih ya? Kayak sensi alcohol swab. Jadi ada untuk membersihin di platnya kali. Nah, di platnya ini ntar bagian belakangnya dibersihin pakai alkohol. Biar steril lah, biar lengket guys. Ini dapat dua ya, dapat buat depan belakang alkoholnya. Kemudian ini dapat slab. Nah, ini slabnya itu buat untuk nempelin di sini guys ya. Jadi ntar ini di ini contohnya satu contoh dulu. Nah, ini masih plastikan. Nah, nanti ditempel, dibersih dulu ya pakai sensi alcohol swab. Kemudian ntar di nah kayak di scape gitu guys, ini kayak scape gitu, keren juga ya. Jadi lengkap, jadi kita nggak punya alatnya untuk scape, untuk cara masangnya ini sudah ada, tinggal nge-cap aja di sini. Dan bagian depannya kita tengok guys, bagian depannya. Nah, bagian depan ini ntar ada plastiknya yang memang agak runcing-runcing ya Pak De ya. Nanti ini di cutter dulu Pak De ya. Nah, nanti sama Pak De di cutter dulu ini, terus kemudian ditempel. Puh, gila guys. Yang pasti SR Gear tulisannya dengannya ada SR-nya. Nah, ini baru diskap gini. Nah, beh, simple, mudah, dan praktis ternyata pemasangannya. Oke. Gua akan lanjutin untuk Pak D yang untuk memotong bagian ya nih, runcing-runcing ini guys ya. Stay tune terus untuk cara pemasangan produk SR Gear Frameplate plat nomornya. See you. Nah guys, Pak Demat ini lagi memasang bagian yang nempel di body. Itu kita lihat. Nah, ternyata ada tulisan SR Gear-nya, harus rapi juga ya Pak De ya. Kelihatan di situ. Kemudian di bawahnya ini agak turun ke bawah aja. Nah, buat turun ke bawah. Like ya sini. Oke. Tinggal ntar yang ini Pak De, kita taruh di plat nomor ini Pak De ya. Bersihin dulu Pak De. Nah. Oke. Sip. Kasih obat dulu Pak De, Pak De. Dilapi dulu terus kasih apa? Alkohol ya. Sip. Disekrep. Nah, gua akan nyekrep guys. Bagian-bagian bawahnya yang memang ntar bakal rapet
jadi enggak goyang guys. Terus terang pemasangannya simple, mudah dan praktis. Tuh ya, rapet ya. Tinggal nempelin plek plat nomornya, kelar deh. Sudah guys. Jadi nggak perlu susah-susah, nggak perlu repot-repot dan. Nah itu Pak Adi lagi mesin dulu. Kita akan pasang Pak Adi. Bagian ini yang nempel di sini Pak Adi. Cerah, disitu deh. Langsung. Tapi pasin tengah dulu. Kita cocokin dulu guys ya. Posisinya ke bawah atau ke atas. Nah, rasanya cocok gini ya, Pak Di. Ke atas nel ya. Ke sini dikit lah. Spinning titik di bawah ini loh. Nah, ya di bawah ini ya, Pak Di ya. Oke, kita pasang. Oke, Pak Di. Teman-teman. Dilapi dulu, terus kasih alkohol juga, Pak Di. Alkoholnya dapat ya, Pak Di. Satu itu satu. Tisu alkohol. Enggak tahu produk lain ya, guys ya, dapat ini apa enggak ya. Kalau produk ini dapat ini, itu gokil sih. Maksudnya dia dipikirin untuk cara pemasangan yang pemasangan sendiri di rumah lebih mudah tanpa ada bantuan orang lain. Kalau gua di sini masih ada bantuan dari Pak Demat ini guys. Nah udah Pak ya, cukup di sini ya. Nah ini dipasang di bawah sini Pak ya. Spillingnya kurang lebih dua jari Pak ya. Pasnya segini ya. Oke Pak Di. Pak Di coba dulu. Oke, jadi di scrub Pak Di, ada scrubnya. Nah itu kita lepas dulu, kita copot bagian plastiknya guys. Nah semrewek gitu. Agak susah saya Pak Di ya. Oke, nah plastik udah kebuka satu Pak Di. Oke, siap. Saya bagian kiri kanan dulu Pak Di ya. Satu aja ya. Oke, dua jari Pak Di. Nah, sip Pak Di. Benar Pak Di, dua jari kiri, dua jari kanan. Betul, udah Pak Di, sip. Oke, deal. Ada bawah sini. Nah, sudah kepasang juga akhirnya guys. Kita tarik sama Pak Tipe. Sudah, kita aja. Scrap Pak Di. Scrap. Pasang Pak Di. Plek. Oke, sudah beres. Sip. Rapi kan? Nah. Udah guys, cuma gini aja. Simple praktis. Nah, gimana menurut kalian? Gua akan lanjutin sama Adi yang bagian belakang ya guys ya. See you. Nah, guys. Pemasangannya cukup kurang lebih sekitar 5 menitan ya. Depan belakang udah kelar. Jadi tadi ada proses-proses untuk apa namanya? Kita bongkar, pasang. Kalau pemasangannya kurang lebih 5 menitan sudah selesai. Nah, ini penampakannya guys ya. Puh. Mantul. Dan ini tinggal pasangnya aja di belakang sini guys. Ya. Jadi menurut gua dengan harga lagi diskon tuh SR Gear. Jadi simplitnya plat nomornya itu dari harga 100 lebih tinggal 119.000. Jadi ada diskon 20%. Jadi bisa kalian lihat di Tokpetnya SR Gear. Linknya di bawah sini atau Instagramnya. Dia lagi diskon 20%. Gaskan guys. See you. Capcus. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Gua akan ngevlog lagi pakai vlog-vlog yang lebih keren lagi guys. Tinggal pasang aja. Sudah. See you guys.